Assalamualaikum. Okey tuan-tuan, hari ni saya nak share macam mana filter saya ni bekerja. Okey, macam ni pump. So kita pakai yang 25 mm. Ini untuk yang motor yang besar. Ini 4800 LH. Liter perharwa dia. So sesuai lah untuk kolam besar. Kita pakai yang 25 mm. So kalau tuan-tuan nampak, yang ini dia punya controller dia. Controller dia untuk kita boleh kawal lah. Macam ni air dia kuat. So bila kita tutup dia, air slow lah. Kita boleh control dia. So kat sini nanti dia akan slow atau laju lah. Kita boleh control dia. Nampak lah. Okay. So dalam filter ni saya ada bubuh pan. Lepas tu filter media coral dengan bio ball. Kalau tuan-tuan nampak, ada pan yang baiknya. Lepas tu pan biasa. Ini pan yang murah . So macam ni, dengan bio ball. Ni untuk rumah bakteria . Kita letak ni. Kalau macam ni saya buat dia punya drop dia ni belah bawah . So air akan turun. So yang bersih dia akan turun bawah. So kita bubur kita dari sini, penapis dia. Air yang bersih dia akan drop dekat sini lah . Nanti saya tunjuk lagi satu contoh filter yang drop belah atas lah. Yang atas dekat sini. Yang ni saya buat drop belah bawah. So nanti sekejap lagi saya tunjuk filter yang lagi satu, yang daripada bawah naik ke atas. Nanti saya tunjuk. So ini salah satulah filter. Untuk jimat kos kita pakai ke sampah saja. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.